Ikan mangrove Rivolus adalah ikan yang mampu hidup di darat selama 2 bulan lamanya. Wah, lama juga ya. Ikan hermaphrodit ini biasanya ditemukan di rawa-rawa tropis seperti di Brasil dan Florida. Jika hidup di darat, ia akan diam saja meringkuk di atas pohon bakau. Mengapa demikian? Karena saat di darat nih, fungsi insangnya itu akan berubah dan ia akan bernafas melalui kulitnya. Ikan ini malah bisa melompat di darat loh guys. Ia melompat dengan menggunakan kekuatan ekornya. Dan jika ada serangga kecil, ekornya ini akan membantunya melompat untuk menangkap mangsa tersebut.